Ya, jadinya kita nginep di sini selama seminggu. Nostalgia. Kita 4 bulan tinggal di apartemen. Apartemen rasa hotel. Hotel rasa apartemen. Nih, kan kamar mandinya masih bagus ya. Tuh. Ini pokoknya nggak ada cacatnya deh ini. Perfecto. Ada air panasnya, air dingin. Ini mama dulu stres banget loh. Waktu di sini itu, jangan dipikir aku tinggal di sini 4 bulan happy, enggak. Aku stres berat. Sampai rambut tuh rontok parah itu ya di sini ini. Pegawainya seneng sama aku karena setiap bersihin kamar pasti tak kasih duit. Kan di sini kita bayar bulanan itu dibersihkannya itu seminggu sekali gitu ya, lupa. Ya, seminggu sekali, tapi karena aku kan nggak bisa ya kalau seminggu sekali, jadi seminggu dua kali gitu. Tapi karena aku setiap bersihin bayar 50.000, ya mereka malah minta dibersihin nggak kamarnya. Jadi aku di sini stres, anak-anak happy. Nah, di sini ada Netflixnya. Netflixnya nyalain nak. Ya, tasnya ya. Iya, sama. Bunyinya masih sama nggak ya? Ini pakainya sama sih. Pegawainya sama. Di sini juga. Di sini pegawainya ini. Pegawainya baik-baik. Pegawainya baik-baik di sini. Oh, dapat kasur yang ini. Double Arjuna. Bawa apa tuh, Nak? Yang bawa. Anak-anak tuh dulu tak suruh nyiramin kembang. Ada ininya loh, apa? Potnya. Sirami aku dengan cinta. Benar-benar enggak berubah loh dia. Kita dulu di sini. Benar-benar ya, nostalgia banget. Perfect, dia nggak berkurang sama sekali kualitasnya, benar-benar berarti manajemennya bagus. Tapi dari dulu memang bagus banget. Aku langsung jatuh cinta. Ini kan rekomendasinya mahasiswa anti aging nih. Mereka tuh bilang bagus dok gitu, cocok. Aku langsung, aku inget ya kabur ya waktu itu nyulik Arjuna itu ceritanya ya. Waktu itu kita nginepnya di Hard Rock. Hard Rock yang izin ke papanya nginep di Hard Rock, kakak Rani ke Jawa, semua ke Jawa. Langsung, aduh kabur mikir sampai nangis-nangis semalaman di Hard Rock mau nyulik Arjuna. Sampai orang tua tuh gini, jangan kamu cari masalah aja, tapi udah nekat tuh pengen nyulik anak karena anak-anak kan terlantar, Arjuna kan terlantar, kasihan, udah diniatin nyulik Arjuna. Abis nyulik langsung dibawa ke sini. Kan nyari-nyari tempat, nyari kos-kosan, nyari kontrakan itu pusing dah gitu. Enak mau tinggal di mana ya gitu. Kan mau kabur dari rumah. Maksudnya nggak tinggal di rumah Tukat Badung gitu. Akhirnya ketemu ini nanya ke mahasiswa dapat sini ya. Aku berutang budi juga sama mahasiswa anti aging tuh. Ya, jadi aku bisa tahu ini. Jadi ini bagian dari sejarah hidup kita. Ya nak ya. Kabur. Arjuna mah seneng aja ya kabur. Tiap hari renang anak-anak. Pulang sekolah renang. Belajar renang sama Pak Kadek tiap hari Minggu ya. Sabtu apa Minggu? Minggu. Ini cepat. Ini yang lainnya gimana nak? Nih tempat bajunya tuh kayak gini. Aduh mama dulu tuh inget. Sampai penuh laundry-nya. Koper atas bawah. Kemudian laundry. Dulu mamanya gemuk. Sekarang udah kurus, udah gemuk, terus habis itu sekarang sih kayaknya menuju gemuk lagi karena ini apa namanya makannya mulai banyak lagi. Ini tadi makan burger sama babi guling. Oke, bye-bye.